Kita lanjutkan kabar pagi pemirsa, mobil SUV berplat dinas Polri yang diduga digunakan kampanye oleh seorang caleg ke DPR RI di Jalan Raya Kresek Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera warga. Polresta Tangerang dan Bidpropam Polda Banten yang mendapat laporan langsung turun tangan memanggil caleg tersebut untuk melakukan klarifikasi. Mobil SUV berplat Polri dan mobil berlogo partai berjalan perlahan diikuti beberapa orang yang diduga membawa alat peraga kampanye Sabtu lalu. Salah seorang dalam video juga tampak menempelkan stiker di sebuah gerobak milik warga. Sementara dua orang lainnya berjalan sambil membawa alat peraga kampanye. Polresta Tangerang dan Bidpropam Polda Banten yang mendapat laporan pun bergerak cepat memanggil pemilik mobil yang merupakan caleg DPR RI untuk klarifikasi. Kapolresta Tangerang Kombes Sigit Dani Stiono mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu dan Bidpropam untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut. Selain diberi sanksi tilang, plat dinas Polri dan lampu strobo yang terpasang di mobil SUV milik caleg DPR RI ini dicopot petugas Satlantas Polresta Tangerang. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini kepolisian telah melakukan upaya-upaya. Yang pertama kami berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu, masuk juga dengan Kabidpropam Polda Banten untuk menindaklanjuti adanya berita viral ini. Yang saat ini sudah kita tindaklanjuti dengan tindakan penertiban, yaitu tilang terhadap pelanggaran lalu lintas penggunaan plat nomor. Pemilik mobil, Zulfikar, caleg DPR RI dari Partai Demokrat menjelaskan, mobil berplat polisi itu merupakan mobil pribadinya dan bukan mobil dinas kepolisian. Zulfikar menyebut plat Polri yang digunakan di mobilnya didapat secara resmi dan sesuai proses untuk kedinasan sebagai anggota Dewan. Atas peristiwa itu, Zulfikar yang merupakan caleg DPR RI dari Partai Demokrat meminta maaf kepada institusi Polri dan masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Sudah berakhir, saya mohon maaf karena saya tidak begitu melihat dan mengecek secara langsung.